Assalamualaikum guys. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi guys. Jadi di hadapan Projek Solo ni, korang tengok. Nakal tak nakal eh jentera ni. Kalau korang sekali imbas tengok jentera ni, korang mesti terbayang Ducati Monster guys eh. Tapi dia comel sikitlah. Ini adalah KTNS Rhino 125 guys ya, dengan reka bentuk kecil-kecil cili padi dia kan. Didatangkan dengan tiga warna pilihan iaitu merah, hitam dan putih guys ya. Motor ni, jentera ni dah keluar agak lama juga ah, tak silap Projek Solo 2017, 2018 dan sehingga kini masih ada di pasaran dan dijual di Tenaga Motor 5S Puchong ni. Korang boleh dapatkan di sini eh, dengan reka bentuk yang cukup lincah, nampak nakal kan. Orang tengok dekat atas motor, wow. Kan, motor apa ni? Tapi cara tunggangan dia very straightforward, very simple, empat kelajuan guys, eh. Tengok ketinggian dia pun wah, lembut kan, lembut. Dengan suspension dia USD fork eh, dengan swing arm menggunakan monoshock dekat belakang kan, simple. Dan dari segi transmisi dia menggunakan seperti kita guna motor moped eh, motor kapcai, ada empat kelajuan, senang aja guys eh. Jadi untuk video yang lebih detail, untuk korang teliti lebih lanjut, korang kena layan dulu video ni guys, stay tuned. Dari jauh, memang nampak macam motosikal naked berkuasa 796cc Ducati Monster. Tapi bila semakin dekat, baru kita dapat pastikan bahawa ia adalah sebuah jentera fun bike keluaran KTNS Rhino 125. Sememangnya motosikal fun bike sudah mula mendapat sambutan di negara kita, terutamanya di tengah-tengah metropolitan seperti di Kuala Lumpur. Fun bike merupakan jentera pilihan buat mereka yang ingin menunggang dalam kadar jarak yang sederhana dalam bandar untuk bersantai. Selain seronok ditunggang, jentera sebegini memang cukup mudah untuk dikendalikan. Tidak kira siapa, Rhino 125 hanya seberat 102 kg, mudah untuk kita kendalikan. Rhino 125 menggunakan sistem gear sama seperti motosikal moped biasa. Memang tak ada kelas pun. Lampu utama model ini kemas dan memberi suluhan yang cukup terang. Manakala panel meternya ringkas tetapi memberikan info yang sudah mencukupi. Ada penunjuk posisi gear, tahap bahan api, penunjuk RPM, jarak perjalanan, masa dan kelajuan. Dari segi kualiti buatannya, memang boleh dipuji. Rhino boleh dihidupkan dengan sistem elektrik. Dengan saiz tapak roda 1211mm, ia cukup sesuai untuk tunggangan bandar dan kelajuan sederhana. Rhino 125 didatangkan dengan sistem transmisi 4 gear, enjin 125cc 1 silinder, 4 lejang dengan sistem penyejukan udara. Walaupun hanya berkuasa 8.3 horsepower pada 7,500 RPM, enjin Rhino tidaklah terasa terlalu malas. Kuasa torque untuk model ini ialah 9.3 Nm pada 6,500 RPM dan sudah cukup mantap untuk kita memecut dan bergerak dengan lancar di dalam kesesakan lalu lintas. Dengan bar handle yang lebar, jentera ini amat mudah dikawal ketika menjelah di tengah kota. Walaupun ia kecil molek, KTNS telah melengkapkan jentera ini dengan sistem brake jenis Chakra di depan dan belakang. KTNS ini memiliki tayar hadapan dan belakang yang sama saiz iaitu 1207012 dan ia amatlah sesuai dengan saiz Rhino ini. Tangki 12 liter milik Rhino ini mampu membawa kita bergerak sekitar 140 km. Dan untuk pengetahuan korang, jentera ni memanglah tidak sesuai untuk mengembara. Sememangnya ia direka untuk mereka yang inginkan sebuah jentera tunggangan santai tetapi dapat dilakukan dengan seronok dan bergaya. Okey guys, jadi Projek Solo nak kongsikan sedikitlah berkenaan dengan KTNS
Rhino 125 ni guys, eh, dari bab kelajuan maksimum dia, korang boleh pergi mencecah hingga ke 98 km sejam guys. Ini normal lah bagi motor yang comel-comel yang berkonsepkan fun bike ni, eh, untuk santai-santai ride kan, especially di jalan di tengah-tengah bandar kan, suasana jalan jam kan. Yang ni memang senang, fleksibel untuk korang mengendalikannya, eh. Dan di tenaga motor ni korang boleh dapatkan dengan harga bermula daripada RM7,229 guys, eh. Korang boleh je datang ke tenaga motor ni untuk bertanyakan lebih detail lagi. Korang nak tengok lagi dekat, korang nak rasa duduk dekat atas dia macam mana, tanya lebih lanjut berkenaan dengan installment, bayaran dan sebagainya. Itu saja perkongsian untuk video kali ini guys. Diharap video ini sikit sebanyak dapat memberikan informasi buat kawan-kawan yang menonton. Dan jangan lupa kawan-kawan yang baru sahaja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang dan korang jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Projek Solo. InsyaAllah guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.